Kegiatan kompetisi bisnis inovasi mahasiswa ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Memang kita dari Pusat Prestasi Nasional ini ingin mencetak pengusaha-pengusaha muda yang ada. Dari kampus itu harus tumbuh. Nah, di sini memang ada sedikit pemisahan, yaitu dari bidang akademik, bidang vokasi, juga bidang disabilitas. Nah, dari semua tadi, saya melihat banyak sekali bisnis-bisnis mahasiswa yang terlihat bagus dan juga sudah memberikan keuntungan. Saya sebagai salah satu tim juri itu menemukan salah satu bisnis mahasiswa yang sudah besar. Jadi mereka masih mahasiswa tapi bisa memberikan dampak yang signifikan kepada daerah. Nah, Pusat Prestasi Nasional mencoba memberikan bimbingan dan juga kita berikan sedikit kompetisi, tujuannya agar mereka bersaing di kancah nasional dan harapannya mereka bisa bersaing di kancah internasional. Peserta KIBM tahun 2020 ini dalam mengikuti KIBM Award ini, jujur saja para juri itu agak sulit menilai karena semuanya bagus-bagus, tetapi beberapa di antaranya sudah sangat baik di dalam mengelola usahanya, terutama kegigihan mereka di dalam mengembangkan teknologi khususnya untuk bidang vokasi. Kami berharap bahwa usaha ini bisa terus berjalan dan bisa berkembang sampai masa yang akan datang, sehingga mahasiswa-mahasiswa ke depan tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga bisa menciptakan kerja bagi masyarakat sekitar di mana mereka mengembangkan usaha.